buka puasa aku mau kasih kalian permainan. Itu never have I ever, tapi kalian harus dengar ini dulu. Oke, muter sendiri ya ini ya. Iya. Ini game apa sih, Kak? Kita never. Jangan pura-pura ini, Je. Getting back together. Ini kayak lagunya Taylor Swift. We are never ever ever getting back together. Sekarang kita akan main game sesuai dengan nama yang udah ada di papannya, yaitu game Never Have I Ever. Pernah dengar. Ini kayak berarti pernah tidak pernah ya? Pernah atau nggak pernah gitu. Pernah atau nggak pernah. Berarti bukan punya atau nggak punya ya? Bukan ya? Bukan I have. Bener kan? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pernah nggak kalian sengaja tidur kelamaan bablas tahu-tahu udah maghrib biar puasanya kerasa lebih cepat? Coba ceritain Mas Dimas. Cerita. Saya Mas Dimas. Saya. Nama saya Dimas. Pernah, cuma nggak dari pagi ya, nggak dari sahur langsung tidur sampai buka. Itu mati suri, itu mati suri kalau kayak gitu. Jadi sengaja kayak misalnya udah jam-jam krusial, biasanya itu jam 2, jam 3, itu sengaja tidur ya biar pas bangun tuh pas buka. Besokannya tapi. Nggak, bukan hari itu dong. Kalau aku malah 24 jam. Itu mati suri. Tidurnya? Waduh. Kamu tidur? Iya, seriusan. Oh, punya sleep mode ya? Iya. Kayak apa sih ya? Langsung udah capek. Karena biar cepet, iya serius. 24 jam? Tapi dibangunin deh. Nggak ada 24 jam dong. Dari sahur sampai maghrib dibangunin sekayak. Ya bener ini 12. Capeknya ngapain? Capeknya ngapain? Kok sampai tidur 24 jam? Capek makan. Iya. Gue pengen coba sih. Kayaknya enggak bisa ya. Jangan, nanti kalau kamu coba aku bangun dia sini. Oh, rame orang. Gue mau nangis. Oke, pertanyaan kedua, enggak usah lama-lama. Pernah enggak sengaja nelen ludah biar enggak haus? Hah? Gimana sih? Nelen ludah. Di mana-mana semua orang nelen ludah, masa di ludah sengaja kan haus nih kayak seret banget kayak. Tapi kan untuk ketemu dari awal. Kalau enggak ketemu mati enggak? Ya enggak, maksudnya dengan niat sengaja. Oh iya. Biar apa? Biar enggak haus. Biar enggak seret gitu. Iya. Kalau lu mah ini kali pura-pura lagi wudu ketika ditelan ini air itu. Lu pernah kayak gitu? Pernah enggak sih? Iya. Dulu ya. Masih muda. Ya, ya enggak apa-apa, tapi yang pernah aja. Udah. Pernah. Tapi sebenarnya itu enggak bagus, malah bikin makin kering mulutnya. Jadi haus. Pernah atau enggak pernah? Lupa lagi puasa terus jadi nyobain makanan atau minuman? Pernah. Bangun tidur itu manusiawi. Iya. Terus makan. Bangun tidur tinggal sengaja minum air gitu. Oh, refleks bener. Refleks ya kan? Lu? Kalau gua bangun tidur makan. Bangun tidur makan. Satu itu full piring. Itu full piring. Sampai itu mah niat sih. Niat lah. Terus pas gua mau buka, biasanya yang paling refleks tuh pas buka kayak ngaduk apa? Semen ngaduk teh dong. Teh atau sop buah kan teh yang pasti teh ya. Kan mau tahu manis atau enggaknya kan? Terus minum. Keminum habis itu gua buang tehnya. Ini mulut lah tetap gua telan. Parah banget gimana? Pernah sih kayaknya. Masak juga kayak gitu. Iya gitu. Kayaknya ya. Perlu CCTV enggak buat pembuktiannya? Datanya semua di kepala aku. Ya, tapi wajar lah. Wajar lah itu. Kadang ada lupa-lupanya kan manusia. Benar. Pernah enggak pernah pura-pura lemas atau lemas biar bisa jadi alasan enggak kerja? Enggak. Enggak tarawih. Enggak ya. Gua paling sebel sama orang kayak gitu loh. Enggak usah acting loh. Alasan itu enggak mau kerja. Sorry. Dendam dari hati tuh. Menyala, marah menyala. Gue pernah marah. Ya kan jujur aja. Iya. Kenapa gitu? Kenapa? Coba alasannya apa? Alasannya apa? Om Aldi. Om Aldi. Kakak dong. Gue panggilnya Mas aja ya, nggak apa-apa ya. Mas Aldi. Pernah pastinya ya. Kayak lagi nggak pengen berkomunikasi sama orang, jadi kayak pura-pura lemas aja. Karena kan kalau ketemu orang energinya terserap juga gitu kan. Apalagi ketemu Mas Dimas nih.
suka ketarik ini energinya, jadi capek, mending pura-pura lemes aja dah. Kan gue terlalu positif, lo negatif ya, jadi ketarik. Justru kalau pura-pura lemes tuh makin disengin ya gak sih? Kayak, ya lo puasa, lo malu, lo capek. Aduh, iya bener. Aduh, aduh malu. Kok pada jahat-jahat ya ternyata ya pikirannya? Gak apa-apa, namanya juga manusia. Gue sih gak pernah sih. Tim HR gak pernah ya saya. Mecer, namanya juga manusia. Iya, pernah nggak pernah buka jam 12 diam-diam, terus lanjut puasa, jadi kelihatannya full puasa seharian. Pernah lah, tapi waktu SD ya. Iya. Waktu SD. Kecil. Bener. Minum ngumpet-ngumpet di balik kulkas. Bener, lagi. bener. Kayak aduh alasannya ngadem, mau ngadem. Pas udah gede gak pernah? Enggak lah. Hmm. Sejauh ini kayaknya enggak. Enggak sih. Kapan tuh? Waktu itu kapan, J? Kita makan. Waktu itu makan aja, J. Narik-narik orang anjir. Kapan tadi ya? Tadi ya? Tadi, kan si rame-rame gini ya? Iya. Kita lihat ada energinya, nah. Mukanya seger, tandanya apa? Makan tadi, keren lah, lu mengakui seperti lelaki sejati. Iya gitu, gua bohong gitu kok. Aduh, lanjutan kita. Ya, gak mau diledek-ledekin. Pernah gak pernah nyepuin temen yang diem-diem udah buka biar jadi ada topik aja? Waduh. Enggak. Pernah lah. Enggak, karena teman-teman gue kebetulan noni semua. Baru punya teman muslim tuh baru-baru inilah. Gitu. Iya, karena kan dari dulu aku selalu di sekolah Katolik kan. Jadi yang Islam ya udah dikit aja gitu. Apaan Safa sangat disiplin. Kenapa? Oh, karena sekolah Katolik. Iya, sangat disiplin. Oh gitu alasannya. Oh itu. I know. Pengaruh. Kedidikan orang tua juga ngaruh sih. Nanti kita tanya ya, konsultasi ke Bu Fia ya. Iya. Nah, itu kenapa? Nah ya, kenapa lu, Di? Seru aja. Emang, mereka berarti jadi, ya? Iya, mereka ya. Otak-otak itu otak-otak iblis tuh kan. Seru aja, nyepuin orang gitu kan. Kalau kaget, Mas Dimas gak pernah. Gak pernah lah. Jujur coba tapi ikutan tuh, ya? Gue gak pernah. Tapi ikutan itu ya kan masih. Maksudnya kayak... Oh dia sang oknum yang makan. Dia oknum yang makan. Gue yang dicepuin sama dia. Gitu. Karena dia tidurnya ternyata. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Pernah gak pernah nge-cheat pas puasa, tapi karena pura-pura sakit jadi acting, pura-pura sakit, terus dia bisa makan pas puasa? Enggak pernah sih, gue tuh taat tau sama puasa. Tadi lo udah mau balikin kali. Enggak, ayo dong, lo pernah deh. Lupa kali. Lagi puasa nih, lagi puasa. Puasa, jadi gue gak bisa bohong. Ya gak boleh bohong guys. Gak boleh. Lanjut, pertanyaan terakhir. Pernah gak pernah kamu tetap lanjut puasa di saat kamu tahu kamu udah melakukan hal-hal yang kayak melanggar? Satu, ngomong kasar. Ngomong kasar. Terus udah, pokoknya lu udah melakukan hal-hal yang kayak membatalkan puasa. Lu kenapa ngatin gua? Pernah. Apa ya, Mas? Kayak tadi, kayak minum gak sengaja, tapi gua lanjutin. Selain ini terus lain. Perbuatan yang membatalkan puasa kan sebenarnya makan dan minum doang. Kata siapa? Apalagi emang ada apa yang membatalkan siapa? Tadi termasuk mancing kotor. Dia mau mancing. Itu kan mengurangi marah. Marah yang gila sampai. Oh ini. Muntah kan katanya juga kan. Tapi gua inget dan itu gua lanjutin karena emang masih kuat. Aduh. Berdarah. Sebenarnya batal aja gitu sih. Batal aja ya. Ada batal yang lain. Kan itu bukan perbuatan yang disengaja. Kalau berdarah kan dia sengaja kan. Jadi mau batal. Periodenya. Benar. Berarti gua muntah juga enggak sengaja. Iya, itu enggak batal. Batalnya ya udah batal aja, bukan lo perbuatan sengaja enggak. Kalau lo sengaja gitu. Enggak. Oh, parah. Emang apa tadi pertanyaannya? Tadi kamu ya. Kamu I have. Pernah enggak udah
udah sadar, secara sadar lo tau lo melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi lo kayak ya udah biar aja, yang penting kan lo puasa dulu lanjut. Oh, pernah waktu kecil kayak habis minum pura-pura bego aja jalan, ayo puasa lagi kok. Tapi minumnya sengaja itu ya? Iya. Nah, kayak aus banget ya? Iya, aduh, aus banget. Lagi. Biar adem dikit gitu. Oh, bener juga ya. Iya kan, bisa kan kayak gitu. Pernah waktu kecil? Iya, pernah deh gua. Ah, kosong kecil. Kosong kecil. Bulan lalu? Minggu lalu. Karen. Karen. Oh, Karen. Nih, tapi kan cuma satu tumbler. Banyak. Oke, tadi pertanyaannya udah. Ternyata dilihat siapa yang paling ini ya? Aina. Spek bidadari. Bidadari surga kali ya. Nah, tadi pertanyaannya udah selesai ya. Dan gak kerasa banget ya kita udah menunaikan ibadah puasa kurang lebih 30 hari ya. Iya, betul. Nah, ada yang mau disampaikan ya nih Kak Dimas? Kita paling mau ngucapin aja ya, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Enggak ya, ambientunya enggak ada ya. Ambientunya ketinggalan. Mungkin kita mewakili ya dari FDN Crew ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.